Oke, cek 1 2 3, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Gimana kabar kalian? Semoga kalian semuanya sehat dan diberikan rezeki yang melimpah. So, di video kali ini, karena akhir-akhir ini semenjak adanya PPKM dan lain-lain, teman-teman angler semuanya yang pada mancing di laut dan di tempat-tempat yang jauh, sekarang lebih banyak yang mencoba mancing di galatama atau di mancing lomba yang lebih dekat. Dan karena banyaknya yang lagi hobi mancing lomba, di video kali ini saya akan kasih tahu ke teman-teman semua, karena kemarin saya dapat kiriman dari Adun Mancing punya banyak produk untuk teman-teman semua. Dan kalau misalkan kalian tertarik, nanti saya kasih lihat linknya, kalian saya kasih perkenalkan produknya. Jadi produknya itu apa? Salah satunya itu adalah ini. Jadi Adun Mancing itu punya tiga varian essence kalau di sini disebutnya. Ada ops kiduri, ada ops gareng, dan juga ops semar. Ah, ini cuy. Nah, ini namanya kalau di tempat saya essence. Essence itu gunanya kalau misalkan kita buat pelet atau umpan, ini kita bisa gunakan untuk menambah aroma dan juga mengundang ikan biar kita bisa menang cuy. Soalnya sekarang kebanyakan pertandingan mancing itu hadiahnya lumayan menarik. Kemarin di kampung saya ada yang hadiahnya motor malah. Terus selain essence, Adun Mancing juga itu memberikan apa ya, ini dia nih. Ini ada bam namanya, atau pelet dalam bentuk yang menarik, jadi simple. Ini bam premium booster, ini 100 gram cuy. Ini 100 gram. Kalau untuk cara penggunaannya, kita tinggal campurkan sedikit air hangat dan disesuaikan aja untuk tingkat kekerasannya cuy, tergantung teman-teman semua sukanya yang keras atau yang agak sedikit lunak. Nah, ini dia bro, ini cuy. Terus ada juga ini bam, ini dia nih bam pengeras ini cuy. Nah, ini 100 gram juga kalau nggak salah, sama dengan ini. Nah, ada dua tipe cuy. Nah, terus kalau kalian pengen lebih simpel lagi, tidak usah yang repot. Nah, Adun Mancing langsung mempersiapkan ini pelet yang sudah jadi cuy. Ada dua, yang ini itu coconut, ini cuy, ini yang coconut, dan yang satunya ini adalah jagung. Karena beda tempat biasanya beda favorit cuy. Biasanya kalau kita mancing di satu tempat, ada yang suka pelet jagung, ya kita bisa gunakan ini. Kalau yang dia sukanya yang ini coconut, kita pakai yang ini. Dan ini tinggal langsung pakai cuy, ini. Nah, jadi tidak usah pakai air lagi, langsung saja kita bawa sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan pastinya. Oke cuy, jadi untuk teman-teman semua, gimana sih caranya untuk mendapatkan produk dari Adun Mancing? Silahkan kalian cek link di deskripsi untuk bisa mendapatkan dan kalian bisa beli agar kalian bisa menang dalam perlombaan mancing pastinya. Daripada penasaran, saya juga mau tahu ini apakah ampuh atau tidak. Kita coba langsung di kolam. Oke cuy, let's go. Oke, jadi bamnya akan saya taruh di sini. Soalnya ini akan saya jadikan tes, siapa tahu ikannya nggak mau makan atau gimana. Kita lihat seberapa tertarik ikan dengan pelet yang dikirim sama Adun Mancing cuy. Jadi kita lihat saja ya.
Strike. Nah, ini dia cuy. Strike kita bro. Nah, kita sudah strike satu. Sekarang kita coba lagi ya. Semoga yang naik ini ikan mas. Nah, ayolah. Nah, dimakan. Striking. Strike besar cuy. Mantap cuy. Oke. Lanjut lagi. Dapat lagi cuy. Besar ini. Wah, lepas cuy. Okay, jadi saya sudah ke kolam di belakang untuk nyobain produk dari Adun Mancing yang tadi pelet siap saji. Ternyata ikannya itu langsung respon cuy. Jadi untuk teman-teman semua, kalau kalian pengen produknya, silahkan cek link di deskripsi video. Kalian bisa beli salah satu dari produk Adun Mancing, bisa berupa essence, ada pelet bubuk dan juga pelet siap saji yang dia kasih nama BAM bro. Oke kalau gitu bro, next kita akan mancing lagi menggunakan umpan dari Adun Mancing. Kalau misalkan ada waktu dan kesempatan, sampai di sini dulu video dari saya. Kita ketemu di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.